enter point perkembangannya sejauh ini seperti apa, Pak? Enter point? Iya, Pak. Tadi saya baru diinfoin sama Sekda kalau mereka memberikan surat untuk pengunduran lagi masa pembayarannya. Dari tanggal 19 sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Berarti ini sudah menyampaikan kalau komitmennya sudah mulai goyang. Jadi kami akan membalas surat tersebut untuk pengosongan. Jadi mohon maaf kepada para tenan, kami akan meminta center point untuk mengosongkan mallnya dan akan kita rubuhkan. Kapan mulai, Pak, pengosongan? Kita akan surati per hari ini. Hari ini kita surati, tentu nanti kita beri waktu untuk para tenan untuk membersihkan barang-barangnya di dalam mall. Setelah kita nyatakan bersih di dalam mall, akan kita rubuhkan. Kita beri waktu nanti, mungkin seminggu. Akan kita turunkan juga alat berat, Pak? Ya, untuk menghancurkannya, Pak. Tapi kita beri waktu dulu seminggu untuk pengosongannya. Mulai hari ini ya, Pak, ya? Hari ini kan kita surati. Oke, kita surati, tentunya setelah kita surati, nanti kita akan meminta pengosongan. Dan ini harus disosialisasikan kepada tenant. Jadi jangan tenant menyampaikan keluhannya kepada kami, karena kita akan memberikan sosialisasi dan waktu untuk pengosongan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.